Halo semuanya, assalamualaikum, welcome back my YouTube channel Dia Sofyandi. Nah teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana caranya menghilangkan mata panda, karena di sini saya suka begadang lelah gitu ya teman-teman. Nah dengan cara mudah, murah, gampang banget pokoknya, dan dengan cara alami teman-teman. Nah yang mau tahu tipsnya, ikuti terus ya. Teman-teman, sebelum ke tutorialnya, apa sih bahan alami yang saya gunakan itu? Penyebab dari mata panda yaitu adalah pertama itu bisa dari faktor genetika atau faktor keturunan ya teman-teman. Nah, yang kedua bisa terjadi dari faktor kita kurang tidur, begadang, kelelahan, itu bisa menyebabkan mata kita menjadi seperti mata panda. Nah, lalu faktor selanjutnya yaitu bisa dari faktor usia, apalagi faktor usia ya teman-teman, itu bisa mempengaruhi area mata kita teman-teman. Nah, faktor selanjutnya itu bagi perokok dan peminum alkohol itu bisa menyebabkan juga mata kita menjadi mata panda teman-teman. Nah, itulah penyebab penyebab mata panda ya teman-teman. Nah, cara menghilangkan atau mengurangi kantung mata atau mata panda ini, saya di sini menggunakan bahan alami dan gampang banget, yaitu di sini ada ampas kantong teh celup gitu. Jadi kantong teh celup, jadi ampasnya, jadi kalau kalian buat teh itu jangan dibuang, ini khasiatnya bagus banget untuk mata ya. Jadi buang ini ampasnya, bisa kita gunakan untuk merelaksasi area mata kita teman-teman. Caranya kita langsung tempelkan saja dan ditunggu 20 menit. Jadi ini tinggal digini aja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dua-duanya seperti inilah ya. Kurang lebih 20 menit. Nah, di sini saya mau coba sampai 20 menit, teman-teman. Tunggu sampai saya selesai pakai masker mata dari kantong celup ya, teman-teman. Nah, teman-teman, tadi saya udah pakai teh kantong celup. Jadi bekas teh kantong celup ini ke area mata, nah itu enak banget. Nah, apalagi si teh kantongnya itu setelah bekas nyeduh teh gitu ya, kita taruh di kulkas, diamin di kulkas, itu enak banget. Diamin di kulkas deh sampai kurang apa agak dingin gitu. Nah, ditempelin mata tuh enak banget, nyes banget gitu. Ini dipakainya rutin ya teman-teman, bukan langsung seketika bisa mengurangi mata panda. Nah teman-teman, sekian tips dari saya untuk menghilangkan kantung mata atau mata panda dengan cara alami, dengan cara mudah, gampang dapatnya, irit gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat video yang saya buat untuk kalian. Selamat mencoba dan pakai rutin, konsisten ya teman-teman ya. Balik lagi nanti di video saya selanjutnya, di tutorial atau di vlog-vlog saya selanjutnya. Jangan lupa teman-teman bantu subscribe, like, comment, and share video saya ke media sosial lainnya. See you next video and bye-bye. Assalamualaikum.